Nasi goreng adalah salah satu makanan khas Indonesia, yang cara penyajiannya harus diolah terlebih dahulu, dari yang awalnya adalah nasi putih. Tujuannya agar nasi goreng bisa dinikmati dengan kondisi masih hangat. Namun terlihat dalam video, seorang penjual nasi goreng yang sedang menyiapkan pesanan pembeli. Yang membuat ngakak, abang penjual ternyata sedang ngantuk berat, hingga beberapa detik terhenti karena ketiduran. Padahal dirinya sedang memasak nasi goreng itu di dalam wajan. Sontak sang pembeli yang menyaksikan kaget dan tertawa ngakak. Apalagi, abang penjual bisa-bisanya terhenti sejenak untuk tidur, lalu melanjutkan menggoreng nasi. Video yang diunggah di akun Instagram @dagelan itu pun viral, dan ramai ditonton warganet. Ada warganet yang ikut ngakak, namun juga kasihan karena diduga sang penjual sudah lelah menghadapi banyak pelanggan.